Menteri Perdagangan secara resmi membuka sistem gudang resi komoditas ikan di PT Perikanan Nusantara Perinus di wilayah Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali, Jumat lalu. Resi gudang ini bertujuan untuk membantu usaha nelayan serta UMKM. Resi gudang ini dapat meningkatkan ekspor khususnya di perikanan sebanyak 48,8%. Selain meresmikan sistem gudang resi, Menteri Perdagangan juga berkesempatan melepas langsung ekspor ikan ke negara Korea. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan, jika dengan kondisi pariwisata yang mengalami penurunan di masa pandemi ini, maka dengan ekspor produk perikanan menjadi salah satu alternatif yang dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan maupun petani. Bali sebagai alternatif memang pariwisata ini sekarang sedang turun. Nah, ini adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pelaku usaha di bidang perikanan pun juga lebih meningkat. Dengan sistem resi gudang ini akan membantu para nelayan khususnya, dan ini kita juga akan tingkatkan tidak hanya di Bali tapi di tempat-tempat kota lain. Selain meresmikan sistem resi gudang, pemerintah juga meluncurkan pelayanan KUR senilai 6% yang diharapkan mampu meningkatkan cash flow di lingkungan masyarakat. Sementara komoditas yang akan diekspor adalah komoditas perikanan dan pertanian dengan sasaran ekspor meliputi beberapa negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Agung Kayike, Kompas Dewata.